Nama saya Cornelius. Saya dari Sulawesi Selatan dan pertama saya di Papua di OCT. Pertama saya di Papua. Terus saya di sana mengenal Tuhan. Di sana saya dipakai melayani Tuhan. Terus di sana saya mendapat tulang rusuk istri. Anak saya dua, mereka semua di Jawa. Dan saya datang kemari untuk memenuhi kewajiban saya sebagai imam, kepala rumah tangga, bekerja untuk nafkah dan istri. Karena firman Tuhan, kita sebagai jemaat Allah, kita ini adalah teladan. Amin. Bagi sesama kita bahwa sebagai imam dan keluarga, pekerjaan, kewajiban kita jangan kita tinggalkan. Amin. Nah, terus bisa di sana, saya datang kemari, dulu sebelum saya kenal Tuhan, saya orangnya suka mencuri, saya merokok, saya meminum, saya puji Tuhan, karena Injil, kasih karunia Tuhan, saya ada sebenarnya orang ini, semua karena kasih Tuhan, jelas kasih Tuhan. Dan saya disini, kemarin saya sedikit berbicara dengan Bapak Pendeta Pendekire, terus istri Mimira Belih, saya berpikir dengan saya bilang, adik bisa menghibur, saya bilang gini, bagi Tuhan saya bisa sedikit. Dan saya tidak menolak, karena itu adalah bagi saya, itu adalah Tuhan yang memanggil saya. Dan saya bersyukur saya di sini bisa boleh berbagi dari apa yang beri, saya bisa menghibur dan saya percaya dan sedikit menjadi banyak dan saya sih boleh mengerti, saya boleh mengenal teman sebelakang saya yang menghibur, kemudian saya mengenal, saya memberi, saya berbagi untuk kami menjadi membawa jemaat ke hadirat Tuhan dan utama jadi jangan ada kesalahan. Untuk majemuk kepada Tuhan. Jadi dan sendiri saya kenal dan saya tahu dan saya mau hidup saya serahkan sendiri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja di dalam iman seperti katakan teman tadi, orang yang benar itu hidup karena iman. Itu yang benar di hadapan Allah, itu saya percaya dan itu saya belajar saya lakukan. Jadi seperti itu, terima kasih untuk kita semua.